Nah, duduk, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul dalam masjid ini. Saya rasa takjub dengan masjid ni. Dia masjid kayu tapi ada aircon. Sejuk pula tu, kan? Alhamdulillah. Dia kalau panas pun ngadu juga. Dia sejuk, alhamdulillah, kan? Jadi kita tenang, boleh ibadat sampai ngantuk-ngantuk pun ni. Tapi dengan kelas ni jangan ngantuk, eh. Insya-Allah pasal tajuk ni amat penting. Jadi kita insya-Allah akan ambil di antara Maghrib ke Isyak ni tajuk yang diberi kepada saya itu berkenaan dengan syirik tanpa sedar. Dia bila kita perhatikan berkenaan dengan tajuk ni, sepatutnya ia adalah satu tajuk yang kita kata panggil apa, tidak dirasakan patut diulang-ulang, kalau difikirkanlah. Sebab pada asasnya, sebab syirik ini adalah benda yang jelas dalam agama, bahawa ia adalah benda yang kita panggil pertama, macam sebut oleh imam kita tadi, kata bahawa benda yang menggugurkan amal. Maka banyak dalam Quran Karim dalil datang. Hatta para anbiya dan rasul diutuskan mula-mula sekali berkenaan dengan masalah syirik. Rasul pertama kepada manusia itu Nuh alaihi salam. Dia rasul pertama. Disebut dalam hadis Nabi dalam Bukhari dan Muslim, bila kita minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihi salam di hari kiamat nanti di mahsyar, ketika manusia datang kepada Nuh alaihi salam, Nabi kata manusia akan berkata kepada Nuh, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul Allah yang pertama kepada penduduk bumi." So, jadi rasul pertama, tapi tajuk yang ditangani oleh Nuh AS pada permulaan diutuskan baginda adalah berkenaan dengan syirik. Sebab itu dosa yang paling besar yang berlaku. Walaupun pertama sebelum tu ada pembunuhan, tapi tanpa syirik. Dosa pembunuhan pertama anak Adam ada berlaku sebelum tu. Tapi dalam masalah akidah, rosaknya manusia ini dengan syirik hanya berlaku pada zaman Nuh AS. Sebab dalam Ibn Abbas SAW, dia riwayatkan dalam asar daripada Ibn Abbas bahawa dia kata di antara Adam dengan Nuh ada 10 generasi. Mana daripada Adam sampai Nuh ada 10 generasi, atuk, nenek, cucu dan sebagainya, sampai ke 10, semua di atas iman, semua di atas tauhid. Tapi sampai zaman Nabi Nuh AS berlaku kesyirikan. Sebab itu diutuskan Allah Ta'ala rasul pertama itu Nuh AS untuk menangani masalah syirik. Okay. Apa itu syirik? Sebab kita tak tahu syirik tanpa bersedar, apa itu syirik? Syirik ni perkataan bahasa Arab, perkataan kalau kita kata syaraka, syarika ya syaraku, itu maksud dia kongsi, berkongsi. Itu kita panggil syarikat. Syarikat tu kita kongsi dengan orang lah, kita dengan dia pemilik yang sama. Kita satu benda, kita miliki, dia miliki, kita bersekutu, kita berkongsi. Tapi bila perbuatan yang kita kata perkataan musyrik ataupun perkataan isyrak, apa perkataan apa, menyekutukan Allah Ta'ala, kalimat tersebut ada pada asyraka. Asyraka yusyriku, bukan syarika. Syarika berkongsi. Asyraka mengongsikan atau menyekutukan. Menjadikan sesuatu benda berkongsi. Sama ada kita jadikan benda ini dikongsi oleh orang, atau kita kongsi satu perkara pada dua pihak. Mana benda ni kita kata orang ni miliki, orang ni pun miliki juga. So kita kongsikan dia dalam satu perkara. So dia panggil syirik. Dan dalam konteks akidah, dalam syarak itu sebagai pengertian bahasa. Dalam pengertian syarak adalah perbuatan seorang manusia tu menjadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berkongsi dengan makhluknya atau selain makhluknya, menjadikan Allah Taala berkongsi pada masalah rububiyah dia, ketuhanan dia, ibadah, asma atau sifat. Macam pentadbiran kita kata bila seorang manusia tu kata
dirasakan bahawa alam semesta ni ada makhluk yang berkongsi dengan Allah SWT dalam masalah penciptaan. Jadi kata Allah buat alam tapi air ni ada benda lain buat. Ataupun hari ni hujan ke tak hujan, pentadbiran. Rezeki datang, nasib malang, nasib baik. Jadi kongsikan bersama Allah Taala dalam masalah takdir atau masalah penciptaan atau masalah pentadbiran. Ini kita kata penyekutuan Allah Taala dalam masalah rububiyah, pentadbiran. Ada pensyirikan tersebut berlaku kepada masalah ibadah atau uluhiyah. Sebanyak orang kadang-kadang masalah bila sebut tentang tauhid macam ni, orang tak faham. Sebab dia kata macam, kenapa nak pecahkan? Kalau dah seorang tu mengaku dengan lisan dia, la ilaha illallah, kenapa boleh terkeluar daripada agama lagi? Dia solat. Walaupun dia percaya benda ni, tapi dia solat. Kita kata benda ni lah masalah sekali sebab orang tersebut, dia rasa solat dia tadi milik Allah Ta'ala. Rayuan, pengharapan, permintaan, rezeki bagi kat lain. Dia rasa tak apa. Sebab dia rasakan ibadat tu hanya bab solat, puasa, zakat, haji, ini bagi Allah. Bab berkenaan rayuan, ketakutan, nak minta tolong, seru lain. Sebab dia masalah ini ibadat. Sebab tu doa, panggilan, seruan tadi, minta permintaan kita tak boleh disalahkan. Sebab ini ibadat. Bab pentadbiran tadi, i'tiqad, kita i'tiqad Allah Ta'ala mentadbir, ada lain mentadbir bersama dia. Yang ini masalah uluhiyah atau ibadat, dia adalah bila orang tu menyekutukan Allah Ta'ala pada masalah pengabdian diri. Benda yang hak milik Allah Ta'ala, yang para ambiak datang, mula-mula sekali, Allah ta'budu illallah. Yang kamu semua sembah selain Allah Ta'ala. Ma'alakum illah nurai, kamu tak ada Tuhan selain dia. Kamu tak ada ilah selain Allah Ta'ala. Sebab tu lafaz la ilah illallah tu, ditumpukan kepada masalah ibadah. Masalah ibadah. Sebab masalah itu yang paling utama. Sebab percaya Allah Ta'ala Tuhan, satu benda. Menjadikan alam, kita percaya satu benda. Melaksanakan tuntutan kepercayaan tadi, satu benda yang lain. Ini kerana pecahan-pecahan macam ni, kerana orang tak faham. Sebab orang musyrik dahulu, orang musyrik zaman Nabi, dipanggil musyrik, musyrikin Mekah. Tuan-tuan biasa buka sejarah kan, dia kata golongan musyrik Mekah. Kenapa dipanggil musyrik Mekah? Sebab orang tahu Allah Ta'ala. Dan masa Allah Ta'ala itu Tuhan menjadikan alam, dia tahu. Tapi dia sekutukan bersama Allah Ta'ala berhala-berhala yang mereka-reka. Sebab tu kenapa dipanggil mereka musyrik. Sebab tu nama bapa Nabi, nama dia Abdullah. Abdullah, ada Allah lain? Tak ada, Allah yang samalah. Tapi nama sama bapa saudara Nabi, Abu Lahab. Nama dia apa? Ha, saya bagi kuis. Siapa dapat, saya bagi RM5. Serius? RM5. Ha. Apa nama bapa saudara Nabi? Abu Lahab tu nama betul dia. Orang kenal dia Abu Lahab. Tuan-tuan nak faham musyrik tak musyrik ni kawasan kerajaan sebut? Fahamkan nama bapa saudara Nabi ni. Kalau tuan-tuan dapat, tuan tahu. Kenapa kita kata dia, zaman tersebut orang menyekutukan Allah Ta'ala. Mulut kita cakap payah. Atuk Nabi SAW terlibat sama. Abdul Muttalib, dia namakan anak dia seorang Abdullah. Okay, abang kepada Abdullah. Itu yang kita gelar Abu Lahab. Apa nama dia? Kita, ha? Tak dapat? Tak dapat, saya simpan balik. Saya bukan susah sangat. Dia benda ni bukan, dia tak ada orang jawab, saya simpan balik. Tak maaf, saya bersila. Dia ke apa, seronok bersila lagi duduk macam tu. Lengoh kaki. Okay. Tak ada. Ada? Dapat? Tak ada? Tak ada, simpan balik. Nama dia Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza nama siapa? Allah Ta'ala? Bukan. Nama berhala. So, nama pak saudara Nabi Abdul Uzza. Nama bapa Nabi apa? Abdullah. So, pada mereka ketika itu, memang mereka rasa macam, Tuhan banyak tak apa. Dan pasal diorang merayu untuk anak, rayu pada dewa apa, pada patung ni, nak kepada rezeki, rayu pada sini, nak keselamatan, rayu sini. So diorang Allah Ta'ala Tuhan, diorang tak ada masalah. Sebab tu kenapa dalam surah Sad ayat kelima Allah ceritakan berkenaan dengan apa kata-kata orang musyrik tentang Nabi SAW. Dia kata apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia Muhammad ni nak jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni, sembahan yang banyak ni, Tuhan yang satu je?
Inna hadha la syai'un ujab. Ini adalah benda yang ajaib. Benda basic ini kena faham. Sebab kadang-kadang bila kita lihat masyarakat Islam kita, bila kita ingatkan berkenaan masalah tauhid uluhiyah ni, yang kita kata rububiyah, Allah tak nama takbir, menjadikan alam. Ini orang bukan Islam pun percaya. Bahkan macam orang apa, macam saya pernah jumpa dengan kawan saya kat sekolah tu, budak-budak apa, tak ambil SPM. Saya ambil SPM private, lepas belajar dekat Perak, ambil sampai 2 senawi. Tahun umur 19 tahun saya ambil SPM. Sebelum, lepas tu setahun tu, lepas tu tahun umur 22 saya pergi ke Sudan. Lepas tu duduk di Sudan, tahun 98 sampai bulan 12 tu saya pergi tolak ke Yaman. Sampai 2007 saya duduk kat Yaman. Ya, jadi maksud dia ketika SPM tu, saya kawan dengan budak Cina dalam kelas. So, orang yang bukan, yalah kita tahu dia bukan Islam. Dan masyarakat Islam kita ni nak buka cerita tentang masalah agama dengan bukan Islam, payah. Takut menjaga, mengganggu keharmonian. Takut-takut mengguris hati dia. Jadi kita diam, dan kadang kita pun tak tahu nak tanya apa. Dia tengah-tengah duduk dengan kawan-kawan ni, saya belajar main dam Cina. Dia dam Cina lain sikit, tuan-tuan belajar kan dam Cina ni, dia ada sungai. Ada gajah, ada rimau. Jadi saya duduk tengok tiap-tiap hari main sampai saya pandai. Saya main, saya kalahkan budak Cina tu. Jadi duduk dengan orang time rehat. Salah seorang kawan kita, budak Melayu, datang. Tengok kita orang tengah main kan. Tiba-tiba dia cakap, eh korang Cina pasal lah banyak Tuhan. Saya pun pandang dia, kau pasal? Kan, kenapa tanya soalan macam tu kan? Takut orang marah. Lepas tu budak Cina tu kata, tak marah, tak apa. Apa nak tanya? Dia kata, kenapa banyak Tuhan? Okay. Budak Cina dia kata, kami yang banyak-banyak tu, dia kata bukan Tuhan. Itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Kami minta pada mereka, mereka beritahu pada Tuhan. Minta pada mereka, mereka beritahu pada Tuhan. So dia tak anggap itu yang buncit ke, yang perempuan ke, yang janggut panjang ke. Dia kata bukan Tuhan, itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Atau kalau kat Malaysia ni, tuan-tuan pergi tempat-tempat tertentu, disembah orang Melayu tau. Orang baik kawasan berkenaan, mungkin atuk nenek dulu baik, disembah orang-orang tu. Tuan-tuan pergi dekat belah Kelang, ada apa tokong Pak Datuk Panglima. Kalau dekat Kepong ada satu, tokong Haji Adullah. Tokong Haji Adullah. Tuan-tuan tengok betul-betul ada serban, ada jubah. Nak ceritakan bahawa diorang bukannya kata itu Tuhan. Itu perantara mereka dengan Tuhan. Seru, panggil, wahai Tuhan saya susah, saya sekian. Pergi kat kubur kan, macam sekarang sebagai orang apa, sufi. Di Malaysia ni pun ada terlibat. Pergi ke kubur, menyanyi, nasyid dan sebagainya. Rayu pada orang kubur tadi, minta pertolongan. Ini adalah tauhid uluhiyah. Pasal rayuan ni hanya layak bagi Allah. Ya, dia maha mendengar. Kenapa minta pada orang mati? Tapi ini memang sangat jelas. Tak patut siapa-siapa pun menjadi ragu. Ia adalah syirik. Bagai syirik, bukan syirik khafi. Yang kita nak bincang sekarang syirik tanpa sedar. Yang ini syirik dengan sedar. Kalau ada orang minta macam tu, dia suruh bertaubat. Kenapa dia boleh gegak duduk pergi kubur tu? Hey Tuan Syekh, kalau kami tak minta engkau, nak minta pada siapa? Ni benda-benda yang kita kata kena jaga-jaga sikit. Sebab masalah ni, masalah kita penyekutuan pada Allah Ta'ala ni berlaku pada empat aspek tadi. Pada masalah pentadbiran, kalau kita sangka ada yang mentadbir mencipta selain dia, atau menjadikan hujan turun selain dia, ataupun kedua, kita serahkan rayuan kita, doa kita, ibadat kita kepada selain Allah Ta'ala. Nah, ini masalah ni. Yang kita kata ibadah tadi, kadang-kadang orang kecilkan skop hanya kepada masalah solat, puasa, zakat, haji. Dia lupa sebenarnya masalah rayuan, permintaan, macam doa. Dan surah Al-Tirmidzi datang lafaz, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa itu adalah ibadat. Maka tak layak kita bagi doa kita, seruan kita, panggilan kita berselain Allah Ta'ala. Nak susah, nak musibah. Maka nama Allah yang patut dilaungkan. Bukan nama wali. Hatta bukan nama Nabi. Maka, ya Muhammad, selamatkan aku. Maka Nabi ajar kita, ya Allah. Itu basic. Kemudian ada berlaku penyekutuan Allah Ta'ala pada masalah asma', nama-nama Allah Ta'ala. Disekutukan Allah Ta'ala pada masalah nama dia. Tapi dia asma' dan sifat ni kadang bergandingan. Sebab setiap nama Allah itu sifat dia. Setiap nama Allah, macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ia adalah sifat. Nama yang bukan simbol. Kita, nama kita simbol. Seorang tu nama mungkin Adli.
keadilanku, tapi mungkin tak adil. Ada nama iman, kan, nama iman, nur iman, tapi pakai baju tak cukup. So basically bila nama manusia ni betul, dia nama saja. Macam Abdullah bin Ubay. Nama Abdullah bin Ubay, tapi dia ketua orang munafik. Tak hamba Allah pun. So nama dia simbol. Tapi Allah Taala bila sebut nama Allah, sifat Allah Taala, dia bergandingan, dia saling bertaut, dia tak boleh berpisah. Bila kita sebut tentang nama-nama Allah Taala yang terbaik, itu Asmaul Husna, dia sebenarnya adalah sifat-sifat Allah Taala juga. Razzaq, Ghafur, Ghaffar, Qahhar, Jabbar, semua sekali itu adalah nama yang menunjukkan sifat. Dan sifat Allah Taala tadi ada sebahagian tersebut bukan digelangkan nama. Jadi basically dua perkara tadi, kadang-kadang bila manusia contoh macam memperkongsikan Allah Taala pada nama. Pada nama, pada panggilan. Pada panggilan, contoh tempat seruan ke, atau dia kata apa, ni zaman dulu mungkin berlaku lah. Macam-macam ada orang yang macam kalau belah-belah Pakistan, India, nama Abdul Nabi. Abdul Nabi, hamba Nabi. Abdul Rasul, hamba Rasul dan sebagainya. Itu tak layak. Masalah nama, pasal bagi Allah Ta'ala, hamba ni bagi Allah Ta'ala saja. Tak boleh kita letakkan hamba siapa-siapa. Kalau Abdul Muttalib tu, Muttalib bukan nama Allah. Muttalib tu nama pak saudara kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dahulu dia ketika dia lahir, dia membesar di Syam. Pak saudara dia nama Muttalib, pergi ambil daripada Syam bawa balik. Sebab dahulu atuk dia yang keberapa, bapak dia yang atas sebelum tu, Qusay. Qusay dia tinggal dekat Syam, tak tinggal dekat Mekah. So dia ni datang, keluarga dia nama Muttalib, pergi ambil dia dari sana, bawa balik ke sini, bawa balik ke Mekah. Tapi orang tak kenal dia siapa, orang gelar dia Abdul Muttalib. Siapa ni? Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Sebenarnya nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia Syaibah. Itu kena faham. Jadi segi penamaan kan, penggelaran nama dan sebagainya, Allah Ta'ala dia nama yang disebut tentang dirinya, yang kita namakan dia selain nama tersebut. Kemudian sifat pun macam tu juga. So dalam masalah nama dan sifat ni, contoh macam kes apa, orang tahu Alimul Ghaib, Allah pegang letakkan nama dia, gelar dengan Alimul Ghaib. Maka tak ada siapa yang boleh mengaku Alimul Ghaib. Hatta Nabi SAW disuruh ijtihad dalam Quran berkali-kali, Qul la a'lamul ghaib, katakan Muhammad, aku tak tahu benda ghaib. Nabi SAW yang telah buka untuk dia ilmu daripada Allah SWT, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengisytihar pada manusia, aku tak tahu benda ghaib. Tapi ada orang nak pakai. Ini pakai kan, nak pakai Alimul Ghaib, untuk guru saya tahu ghaib. Ini masalah. Dekat sini ini poin yang kita katakan kadang berlaku. Macam menetapkan kadar, macam orang percaya dengan wali-wali kutub. Kadar wali kutub, wali sekian yang mentadbir alam bersama Allah Ta'ala. Siapa cakap? Sebab Allah SWT, alam ini Allah Ta'ala ciptakan sebelum Adam jadi lagi. Lepas tu kita baca dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Ta'ala katakan, ayat 30 ingat? Tak ingat? Ayat Allah Ta'ala katakan, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa idha qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sedia bumi dah siap. Yang Allah Ta'ala kata kepada malaikat, satu hari Allah Ta'ala kata malaikat, aku nak jadikan di muka bumi khalifah. Bumi dah ada. Bukan Adam turun baru nak buat oksigen, Adam turun baru nak buat air, Adam turun baru nak buat api. Tak ada, tak ada. Dah siap dah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. So kita datang ke dunia ni, kalau kita tak ada pun dunia elok. Jangan perasan, jangan kita rasa macam kita ni khalifah, kita sekian, kerana ini kerana itu. Kita tak ada, bumi ni siap elok. Dunia, kat dunia sekarang ni kalau kita perhatikan, yang betul-betul kat dunia ni kalau tak ada, alam tetap elok, manusia je. Saya cakap macam ni kan, orang kata macam melampau pula. Tak melampau. Sebab tuan-tuan, dunia ni sebenarnya, kalau kita tak ada, pokok perlu kita nak tumbuh. Tanpa kita ada, pokok perlu kita. Yang kita bela ayam tu, ayam tu kita dah jadikan dia tinggal kat rumah kita, tak reti cari makan sendiri. Kalau kita lepaskan, dia pandai tak cari makan kemudian? Pandai. Kucing, kita duduk bagi makan dia, tiap hari dia jadi malas. Nak makan dia ngiau kat kita. Kalau tak ada, boleh cari makan sendiri. Maksudnya kalau ikutkan pergantungan, tak ada benda kat dunia ni bergantung pada kita. Sedangkan dekat alam semesta ni, di dunia ni, binatang, tumbuhan dan sebagainya, ada bergantung satu sama lain. Contoh sebagainya.
Contoh kalau tuan-tuan tengok bakteria, tahu bakteria? Yang kita makan-makan sakit perut dan sebagainya kan? Benda tu dekat alam ni ada kerja. Kerja bakteria ni paling simple. Benda kita makan tak habis, kita buang. Nak tukar jadi tanah balik, kita tak kerti buat. Yang tukar jadi tanah balik apa? Bakteria. Dia basikan benda tu, dia di sekarang dia jadi tanah balik. Daging, binatang mati tengah jalan, dialihkan, nanti dia jadi tanah balik. Kita tak boleh buat kerja tersebut. Kalau bakteria tidak ada, alam ni penuh bangkai. Tengok sini, kucing, berapa tahun? 15 tahun lepas. Tengok-tengok kat tepi masjid pun, kita ni ada donat. Anak datang bawa, abah-abah apa ni? Inilah donat waktu abah kecil dulu makan. Sampai sekarang tak habis-habis. Kalau tak ada bakteria, dunia menimbun dengan bangkai-bangkai benda lama. So maksudnya kalau tak ada bakteria, alam ni akan rosak. Tak ada semut, tak ada nyamuk, tak ada sekian, alam ni akan hilang kitaran dia. Kita tak ada, alam tak ada apa-apa. Langit tetap biru, laut tetap masin. Kita tak ada sebab jangan perasan. Ini banyak orang perasan. Dia kata kitalah, kitalah. Padahal kita buat kerosakan paling banyak. Tak ada kita, alam elok je. Yang perasan. So Allah Ta'ala tak kongsi pentadbiran alam dengan kita. Itu kena fahamkan. Kalau kita tak ada pun Allah Ta'ala maha kaya. Allah tak sebut dalam Quran, surah Fatir ayat 15-16. Surah Fatir ayat 15-16 Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir kepada Allah Ta'ala. Perlu kepada Allah Ta'ala. Nak hidup perlu oksigen Allah Ta'ala beri. Nak hidup perlukan air. Perlukan tanah. Nak buat bangunan sebagainya. Perlukan pokok. Pokok dia perlu. Semua perlu pada Allah Ta'ala. Mana ada benda kita tak perlu pada Allah Ta'ala? Mana ada saya buat benda ni tak ada pun ambil barang Allah Ta'ala pun. Mana ada? Meja kita nak buat ni, mimbar nak buat, semua sekali ambil daripada bahan-bahan Allah Ta'ala sediakan. Kita ambil pakai je. Kita potong sini, kerat sini, paku sini, kita pakai. Kita ambil besi, kita sekian-sekian, kita buat besi. Buat apa benda, pintu ke, tingkap ke dan sebagainya. So kita sebenarnya masalah pakai je. Allah tak kata, antumul fuqara ila Allah. Kamu semua fakir kepada Allah Ta'ala. Nak hidup ke? Nak senang ke? Nak mudah ke? Semua sekali perlu kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Wallah, sedangkan Allah Ta'ala, huwal ghaniyul hamid, dia maha kaya, maha terpuji. Yang dia tak perlu pada kamu. Iyasha, kalau dia nak, Allah Ta'ala inginkan, yudhibakum, dia binasakan kamu. Dia binasakan kamu, maksudnya buang kita daripada alam ni. Para ulama kata dia dua. Mana buang kita ataupun buang satu kaum, bangsa kan. Macam bila Allah Ta'ala musnah satu bangsa, hilang. Allah Ta'ala tak rugi apa pun. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dia datangkan makhluk baru pula. Lepas dia musnahkan ini, datang makhluk baru. Tak ada siapa boleh kata, saya ni sekian, saya rasa lah Tok Guru saya lah menjaga alam ini. Ha, ini berlaku, siapa yang ikut tarekat-tarekat ni, kadang guru dia dengan Tok Guru itu wakil jaga alam. Maka ada separuh tu percaya Tok Guru dia kawal, pilihan raya siapa menang. Kisah benar. Saya ada bukti, kalau saya tunjuk tuan-tuan terkejut. Ada ahli-ahli pengikut-pengikut ni, parti dia ikut tarekat, dia percaya guru dia kawal siapa menang. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan, pentadbiran ni, penciptaan, penerusan ciptaan sebagainya, ini hak milik Allah Ta'ala yang tak patut diberi pada siapa-siapa. Dan dalam masalah syirik ni sebenarnya, dia ada syirik yang bersifat apa, yang macam tadi kita menyebutkan Allah Ta'ala pada nama, pada masalah apa, pentadbiran, penciptaan dan sebagainya, kemudian masalah ibadat, masalah nama dan sifat. Okay. Tapi dalam masalah ni, pensyirikan, penyekutuan tersebut boleh berlaku dengan bentuk yang sama ada besar atau kecil. Dia, para ulama letakkan garis panduan kepada masalah ni. Syirik yang besar ni adalah mana-mana yang datang dalam Al-Quran Karim atau hadis Nabi dengan asyirk, alif lam makrifah. Kalau syirkun saja, ada dalam hadis Nabi SAW datang pengertian dia, tapi bukan maksud keluar agama. Sebab syirik ni boleh bagi dua. Satu syirik yang bersifat akbar, yang memang orang tu terkeluar agama, ditolak habis iman dia, gugur amal, macam dikatakan oleh imam kita dalam Al-Quran tadi, mungkin habitat amaluhu, gugur semua amal, bahkan takkan diampunkan. Syirik yang ni takkan diampunkan. Siapa mati dalam keadaan syirik yang besar, tidak akan diampunkan. Ini benda bahaya. Bahkan orang tak sebut dia zalim paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Zalim paling besar.
Ada zalim banyak makan harta rakyat dan sebagainya, tapi syirik pada zalim paling besar. Sebab tu kenapa bila kita sebut tentang perkara ni, dia kita tumpukan pertama sekali kita kena faham syirik yang besar yang memang orang manusia ni akan cuba elakkan, insya-Allah banyak yang terlepas. Tapi ada juga syirik yang kecil, yang kadang-kadang dalam tu tadi yang akan kita bincangkan dengan detail lagi. Baik. Syirik yang besar ni dia adalah bila seorang tu dia mengalihkan kepada selain Allah Ta'ala apa yang dia semata-mata memang milik Allah Ta'ala saja, pada pentadbiran ke, ibadat ke, nama dan sifat. Dan syirik ni kadang-kadang zahir, kadang-kadang nyata. Nanti syirik yang tersembunyi pun macam tu juga. Dia ada nyata, ada tersembunyi. Syirik ni yang besar ni kadang nyata. Seperti pengabdian diri, penyembahan kepada berhala, okay? Penyembahan kubur dan orang-orang mati, dan juga orang-orang gaib. Macam dia kata, hey, tuan sekian. Macam contoh macam orang tu bila sampai satu tempat, dia kata ada jin. Dia pun seru, hey, penghulu jin kawasan ini, dia minta tolong. Ha, itu masalah yang akan timbul. Yang macam orang kena bersilat kan, panggil, hey, panglima hitam. Katanya panglima hitam ni wali jin. Wallahualam. Nanti kita bincang sikit lagi. Jadi dikatakan kadang-kadang benda ni, syirik ni, dia boleh berlaku dengan masalah i'tiqad. Dan ini apa dalam hati kita. Okay? Seperti i'tiqad bahawa di sana ada siapa-siapa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memiliki ataupun berbuat apa saja pada alam semesta bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, belum lagi kan? Isyak dah. Kejut. Saya ingat dia isyak. Allahuakbar. Baik. Maksud dia, bila kita lihat, orang tu beriktikad, ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan sebagainya bersama-sama Allah Ta'ala. Ini tak pelik kalau tuan-tuan tengok dulu apa Asy'ari Muhammad. Ada seorang pengikut dia dan YouTube. Dia cakap, dia kata, ada seorang ahli kita ni nak mati. Sakit. Maka Abu Ya minta pada Allah Ta'ala. Dia tak jadi mati. Ini betul ada video. Dia kata buka YouTube, ada seorang. Main cakap direct. Benda ni memang biasa berlaku. Siapa ikut-ikut kumpulan tarekat ni memang akan jadi masalah ni. Dia guru tu mursyid sangat sampai semua ilmu betul. Ini berlaku eh. Jadi dia kata etikot ada hidupkan matikan. Etikot dalam hati dia. Atau dia etikot di sana ada siapa yang ditaati dengan ketaatan bersama Allah Ta'ala. Kalau kita kata macam Nabi SAW, betul. Allah Ta'ala letakkan iman kita terletak tergantung dengan taat pada Nabi. Sebab sini untuk menjaga agama. Sebab bila kata ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Sebab kita nak taat Allah Ta'ala, contoh pertama kita adalah Rasul. Tak boleh kita kata macam saya tak nak ikut Rasul. Tak boleh. Macam contoh golongan apa anti hadis. Dia kata tak payah ikut, tak nak ikut Rasul. Sebab alasan taat Allah je. Allah yang patut disembah, bukan Nabi. Dia kata. Tapi alasan dia salah. Sebab mentaati Nabi itu adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mentaati Nabi itu taat Allah sebenarnya. Sebab itu Allah tak letakkan macam itu. Jadi lalu yang kita kata kumpulan-kumpulan ni, kadang-kadang dikatakan apa? Dia menghalalkan, mengharamkan ikut kepada apa yang diberikan oleh orang-orang yang dia diangkat tu. Ini contoh kalau kita boleh lihat dalam surah At-Taubah ayat 31 ayat surah At-Taubah. Ayat berkenaan dengan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala kata apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Dan mereka ahli kitab ni mengambil ahbarahum, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka. Dia pendeta bagi Yahudi, seorang ahbar atau habr, dipanggil habr, pendeta. Bila dia alim ilmu banyak sangat, ilmu kitab. So, orang Yahudi lu dianggap sebagai alim kitab. So, diorang ni, Allah Ta'ala kata, golongan ni ambil pendeta mereka. Golongan alim kitab mereka. Waruhbanahum dan rahib mereka. Rahib pula balik pada Kristian. Seorang Kristian ni dia ambil apa rahib. Rahib ni pula, dia lebih banyak ibadat. Jahil. Duduk dekat biara, duduk dia diam, tak kahwin, tak nak makan daging, tak nak makan sekian. Ibadat. Tapi jahil. Seorang ahli ilmu, seorang ahli ibadat. Arbab min dunillah. Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Dia disebut Rabb, Arbab. Arbab ni plural bagi Rabb. Kata jamak bagi Rabb. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala herdik ahli kitab. Lalu di antara orang yang waktu zaman tersebut belum masuk Islam lagi, Adi bin Hatim. Dia jumpa Nabi SAW.
dalam keadaan salib dekat dada dia besar. Dia kata, engkau kata kami ni, yang ni Yahudi dan kami orang Nasrani, ambil pendeta dan rahib kami sebagai Tuhan. Kami tak pernah sujud pada kaki pendeta dan rahib kami. Tak pernah sujud pada pendeta dan rahib kami. Pendeta dan rahib kami, kami tak sujud pun. Macam mana kau kata kami ambil mereka sebagai Tuhan? Nabi jawab. Nabi kata, bukankah kalau mereka, ini rahib dan padri tadi, rahib dan pendeta tadi, pendeta rahib tadi, halalkan, beliau telah haramkan kamu ikut. Mana rahib Nasrani dengan Yahudi ni ikut? Halalkan, beliau telah haramkan. Dia angguk. Dan bukankah kalau mereka haramkan, beliau telah halalkan? Mereka ni ikut. Dan sekarang kan benda halal. Contoh macam poligami. Poligami eh. Dalam agama Kristian, tiba-tiba diharamkan. Sedangkan semua para anbiya Bani Israel berkahwin banyak. Isteri ramai. Kalau kita tengok Nuh apa, kita tengok apa, Yaakob alaihissalam, dia isteri dua. Ibrahim isteri dua, isteri banyak. Lalu dia kata Sulaiman dan Daud lagi banyak, ratus. Nak fahamkan sekarang, datang dia orang kata keluar ayat ni tadi. Sebab pendeta tadi, pendeta dan rahib tadi bercakap, benda halal jadi haram, haram jadi halal. Jadi sekarang kalau tuan-tuan tengok dekat apa, dekat agama Kristian, diorang buat sambutan Christmas, kita tak lama lagi kan bulan 12. Dalam, tak ada dalam Bible pun. Kalau buka Bible tu, dari kulit ke kulit, tak ada sambutan hari Christmas. So buat apa? Buat apa sebenarnya? Ini kita fahamkan, benda ampunkan dosa, pengampunan dosa. Padri datang, orang mengampu dosa, kemudian padri kata, okey, kau telah diampunkan. Ini tak ada dalam Bible. Tapi orang halalkan, haramkan, ikut apa benda? Yang yang mana Nabi Isa tak berkhatan. Bila salah seorang padri dia, apa dia panggil apa? Apa John Paul. Kata apa? Kata khatan tak payah. Dia ikut Paul cakap, dia tak ikut Isa cakap. So basically bagi Nabi SAW sebutkan kepada Adi bin Hatim, inilah ibadat mereka kepada padri dan pendeta tadi. Padri pendeta tadi, ibadat dia berlaku dengan cara tersebut. Bukan dengan sujud, bukan dengan rukuk, tapi berlaku dengan apa? Dengan pengatuhan dalam halal dan haram. Ini berlaku masyarakat kita ada jugalah. Yang bila Tok Guru dia kata, arak ni haram bagi orang awam. Kita ni orang khas, jadi halal. Benda haram jadi halal. Ini masuk dalam syirik. Allah Ta'ala haramkan benda berkenaan. Macam Allah Ta'ala anda boleh halalkan? Siapa pegang bersama Allah Ta'ala benda tersebut? Ini benda-benda yang kadang-kadang berlaku tapi tak disedar. Okey. Dia kata kat sini, selain itu juga, ataupun seorang tu dia kata menyekutukan Allah Ta'ala dengan iktikad dengan cinta ataupun agungan. Okey. Dia kata dengan bahawa dia mencintai satu makhluk lebih berbanding cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cintakan makhluk, tak ialah makhluk mana pun. Wanita ke, barang-barang, harta benda sebagainya. Itu semua benda berkenaan memang dihias pada kita untuk suka. Tapi suka lebih banding Allah Ta'ala, dia tak boleh. Cuma ini yang kita kata kadang berlaku, cinta melebihi. Sebab Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 165, Allah nyatakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dari kalangan manusia yang mengambil selain Allah Ta'ala, sekutu-sekutu yang dia sayang, sekutu-sekutu tadi lebih daripada sayang kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala letakkan masalah sayang tadi. Dalam masalah, dia ambil sekutu dan dia sayang sekutu tadi lebih daripada Allah SWT. Ataupun i'tiqad. Berlaku dengan i'tiqad bahawa ada di sana orang-orang yang mengetahui ghaib selain Allah Ta'ala. Atau bersama-sama Allah Ta'ala. Yang ini banyak kita lihat benda ini berlaku pada kumpulan-kumpulan yang menyeleweng seperti Rafidah Syiah. Pelampau-pelampau sufi. Golongan batiniah secara umum. Mana mereka ni, contoh macam golongan Syiah, dia menganggap imam-imam mereka tahu benda ghaib. Walaupun kita tahu nisbah kata-kata kalau balik kepada apa? Kepada Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim ke, sambungan kita kata yang diorang pilih sebagai imam tu, orang-orang tak tinggal dengan diorang pun. Ja'far As-Sadiq mati di Madinah. Lahir di Madinah, mati di Madinah, tak lahir kat luar pun. So diorang timbulkan cerita, kononnya dia cakap ni, Ja'far As-Sadiq berkata, semua rekaan semata-mata. Tak ada kaitan dengan anak cucu Nabi SAW. Cuma ala kulli hal kita nak fahamkan sekarang, diorang letakkan bahawa imam-imam tadi tahu benda ghaib.
Mana Allah Ta'ala tahu ghaib, imam pun tahu ghaib. Ini kalau golongan Syiah lah. Kalau golongan Sufi, biasa kadang-kadang letak pada Tok Guru. Tok Guru kita kasyaf. Dibuka untuk dihijab. Kadang-kadang sampaikan ada separuh orang tu dia contoh dalam Quran Karim. Ni kadang-kadang saya perhatikan banyak orang tak lepas. Nak lepas faham ni, sampai sekarang banyak orang tak lepas. Dia dalam Quran Karim, dalam surah Al-A'raf. Ayat 27. Allah Ta'ala nyatakan, Ya Bani Adam, hei anak-anak Adam, La yaftinannakum syaitan, jangan syaitan perdaya kamu, jangan syaitan tipu kamu. Kama akhraja abawaikum minal jannah, macam mana syaitan keluarkan dua mak bapak kamu daripada syurga. Jangan dia tipu kamu macam dia tipu mak bapak kamu. Yanzi'u anhuma, dia tanggal daripada mereka berdua, daripada Adam dan Hawa. Libasahum, pakaian mereka berdua. Diyuriyahuma, supaya dia lihatkan pada mereka berdua, sawatihima, kemaluan mereka berdua. Okay, ini part awal yang Allah terangkan macam mana Adam dan Hawa terpedaya sampai tertanggal semua kehormatan. Okay. Kemudian Allah terangkan berkenaan masalah syaitan ni. Innahu yarakum, so dia melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulannya. Min haitsu, dalam keadaan la tarawnahum, kamu tak melihat mereka. Dia lihat kamu, mana iblis ni dan kumpulan dia lihat kamu dalam keadaan kamu tak lihat mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan ayat ini dia kata, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia, kecuali dia Nabi. Kecuali dia Nabi. Tapi berapa ramai orang kat Malaysia ni yang mengaku nampak? Tuan tengok kiri kan, dia scan 3 ekor, 5 ekor kan. Nah, ni saya cakap ni orang marah tau. Siapa yang belajar ilmu perubatan dan benda tah, rawatan-rawatan Islam dan sebagainya akan marah. So, dia kata mana boleh cakap macam tu. Saya kata lah, ilallah. Quran cakap. Imam Syafi'i cakap. Siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Sebab ini ghaib yang tak terbuka. Hatta Nabi SAW sendiri, Nabi SAW, ketika mana malam Nabi baca Quran, jin datang dengar. Nabi tak tahu. Allah Ta'ala suruh Nabi sebut. Dalam ayat surah jin, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya, katakan hai Muhammad, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jinni, telah mendengar Quran sekumpulan di kalangan jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, mereka berkata kami telah mendengar Quran yang ajaib. Dengan Quran yang ajaib, maksudnya ketika datang tu Nabi SAW pada waktu malam berkenaan, Nabi baca, diorang datang, Nabi tak tahu pun. Allah Ta'ala wahyu pada Nabi. Beritahu tentang jin datang mendengar. Kemudian datang jin kemudian tu yang ditemani oleh para sahabat, seorang sahabat. Dan riwayat datang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang Nabi suruh dia tunggu dekat pasar. Tuan-tuan bila pergi Mekah, diorang kata masjid jin. Masjid jin. Kan? Masjid tu bukan masjid jin solat. Dia masjid peristiwa. Pernah satu peringkat dalam masyarakat Islam kita ni, bila ada peristiwa buat masjid. Sini apa? Nabi ajar jin. Ha, buat masjid. Tepi pasar. Sini kucing lah. Sini inilah, ini itulah. So, diorang buat masjid pada tempat-tempat berkenaan. Dah azan dah ni kot. 8.12. Nak azan dulu eh? Azan dulu. Okay. Wallahu'alam. أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتم سنو شبت سنو قوم سنو أتا إنك رضيت بالله ربا بإسلام دينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Baik. Jadi i'tiqad benda ghaib. Masa dikatakan kasyaf dan sebagainya. Yang mana kita kata dalam perkara tersebut, bila kita kata orang tu nampak, tahu dan sebagainya, apa dalam hati manusia. Sedangkan yang tahu, alimun bidhati sudur ni milik Allah Taala aje. Allah Taala isytiharkan. Kan? Alimun bidhati sudur. Dia amat mengetahui tentang zat apa dalam dada. Datang kita tok guru kita pun tahu masalah. Cuma kadang-kadang kita perhatikan manusia yang tak faham. Bila dia Nabi sendiri pun suruh istihar tak tahu benda baik. Apalagi guru-guru kita tak boleh lah. Atau kepercayaan tadi kan dia kata macam guru kita kasyaf. Saya pelik kadang-kadang. Para anbiya pun tak tahu malaikat tu malaikat. Contoh kisah. Kisah malaikat yang datang nak musnahkan kaum Lut. Singgah nubuah Nabi Ibrahim. Datang sebagai tetamu. Kita baca dalam Quran Karim kisah tersebut. Kan Ibrahim buat apa? Bila tetamu tu datang. Dihidang makan. Malaikat makan ke? Tak. Dia tak tahu, malaikat pun. Kita kena tengok. Tetamu tu datang. Dia sembelih anak lembu. Dia masak, dihidangkan. Bila tetamu tak sentuh, baru dia macam takut. Cuma zaman tu lah. Zaman tu dia ada adab. Adab-adab dia kalau kita nak buat jahat pada orang, kita tak makan harta orang tu. Zaman sekarang nak buat khianat kat orang, kita makan dulu. Makan dulu, nak khianat ni. Nak khianat, kata orang khianat. Makan dulu, melantak dulu, kau-kau pun tu datang. Baru buat khianat. Zaman dulu tak, dia ada kehormatan. Mana orang zaman dulu punya penjenayah, dia ada kehormatan. Kehormatan dia adalah, dia tak makan makanan orang dia nak buat jahat. So Ibrahim AS bila orang tak makan, dia takut. Dia orang kata kami ni, kami kan utusan Allah Ta'ala kepada kaum Lut. Baru dia tahu ni adalah malaikat. Nabi Daud AS datang di tengah ibadat, datang dua orang mengadu. Ini saudara aku. Dia ada 99 ekor kambing, aku ada 1 ekor kambing. Dia nak ambil kambing aku. Kan Nabi Daud AS jawab. Dia layan. Sampai hujung sekali pun dia tahu ini malaikat. Maryam binti Imran. Makanan turun dari langit. Ketika dia duduk beribadat, makanan turun dari langit. Tapi ketika Jibril datang kepada dia dan bentuk rupa lelaki, manusia, dia tak tahu tu malaikat. Sampai dia mula-mula dilafazkan dalam surah Maryam, "Inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya." Aku berlindung dengan Tuhan penyayang dari engkau kalau engkau seorang yang bertakwa. Lepas tu Jibril terangkan, "Aku ni utusan Tuhan kau." Baru dia tahu itu malaikat. Tapi tok-tok guru kita amboi kan. Semua jin lah, apalah inilah itu, semua keluar. Peliknya, para sahabat Nabi tak tahu Jibril tu Jibril. Ketika datang mengajarkan Islam, iman dan ihsan, kita tak tahu lah, ada kot tok guru kita yang lebih tinggi daripada para sahabat, wallahualam lah. Bahkan lebih tinggi dari Nabi. Para anbiya tak tahu, tak kasyaf. Tapi kita kasyaf, ini masalah. Ini banyak berlaku. Yang kita kata, golongan ni percaya bahawa guru dia tahu benda gaib, layak macam mana Allah Ta'ala pun ada. Dikatakan bukan ilmu Loh Mahfuz. Nabi pun tak tahu Loh Mahfuz apa benda ilmu di situ. Malaikat Jibril pun tak tahu. Tapi datang tok guru kita, dia dah dibuka ilmu Loh Mahfuz. Habis. Ini benda ni kepercayaan yang berlaku. Bahkan ada yang sekarang mereka ni, yang kata tok guru dia akan mengampunkan orang ke. Ini wali ni akan ampunkan orang. Di akhirat nanti dia akan datang, "Ya Allah, lepaskanlah semua." Maka ini kononnya lagi tinggi banding rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari segi masalah i'tiqad. Kadang-kadang berlaku masalah-masalah apa syirik ini berlaku dengan masalah kata-kata. Seperti orang yang doa atau rayu atau minta pertolongan ataupun minta perlindungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang tak mampu untuknya kecuali Allah. Macam minta jauhkan penyakit, minta jauhkan daripada musibah, minta jauhkan daripada bala. Ini hak Allah Ta'ala yang mutlak. Minta manfaat, mudarat. Contoh baik sembuh dari penyakit. Minta pada Allah Ta'ala sahaja. Tidak diminta pada yang lain. Benda-benda macam tuan-tuan kata macam barang ni. Minta tolong. Mintalah. Bang, tolong ambilkan barang. Itu tak salah. Walaupun para sahabat Nabi SAW dahulu. Bila Nabi pesan. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa yasta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong. Kalau nak minta pada Allah. Minta tolong pada Allah Ta'ala. Berkata para tabi'in dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ni, dia kata dahulunya seorang sahabat Nabi ni, kalau dia atas kenderaan, tongkat dia jatuh, dia turun balik ambil sendiri. Nak mengelakkan minta orang
buat untuk dia turun sendiri. Tak ada kata, "Mat." Macam tu sekali. Pasal nak pegang dengan arahan Nabi SAW. Cuma kita memang kita kata, para ulama kata, minta tolong dengan zahir. Contoh macam polis. Minta tolong polis dan sebagainya, tidak menjadi masalah. So, dasar kemampuan dia. Untuk tolongkan tangkap pencuri ke, tolong tembak orang ni ke, tolong apa, bomba, tangkap ular ke. Itu tak salah. Tidak syirik. Tapi dalam masalah benda luar batasan. Contoh tolong, minta tolong bomba, selamatkan apa, bagi hidup anak balik. Dah mati. Tak ada. Okey? Penyakit keluar, penyakit tu nak buang. Tak boleh. Itu bukan kerja dia. So Allah SWT saja pegang benda berkenaan. So siapa-siapa yang menyeru benda berkenaan kepada benda yang tidak layak kecuali Allah Ta'ala, maka benda tersebut dikira sebagai syirik. Tak kira sama ada benda ni Nabi, apa seruan daripada Nabi atau wali atau malaikat atau jin. Atau jin. Yang pada jin pun lagi dahsyatlah sebenarnya. Bila orang tu minta pada jin, dia kata alasan, dia kata, "Ustaz, memanglah kita minta jin, tapi jin kan ghaib. Roh kita kan ghaib. So bila kita ada penyakit ghaib, minta tolong dengan jin. Macam kita ambil jentolak lah. Kita angkat batu besar pakai jentolak. So tak apalah pakai jin untuk tolong ubat penyakit ghaib." Dia kata. Saya jauh. Walaupun saya kata dalam Quran Karim surah Sabak ayat ke-14. Allah ceritakan berkenaan kematian Sulaiman. Sulaiman ketika dia mati, kan dia kita tahu bahawa dia diberikan Allah Ta'ala kuasa untuk memerintahkan jin. Bahkan mana-mana jin yang ingkar perintah dia dibakar dengan api neraka depan-depan tu juga. On the spot. Jadi bila Allah Ta'ala ceritakan tentang apa Sulaiman dapat. Okay. Allah Ta'ala ceritakan pada ayat 14. Falamma qadayna alaihil mauta. Bila kami tentukan ke atas Sulaiman untuk mati. Sulaiman nak kena mati. Madallahum ala mauti. Kami putuskan Sulaiman mati. Madallahum. Tak menunjukkan mereka. Siapa mereka? Baca sampai habis ayat. Tidak menunjuk pada mereka. Ala mauti kepada kematian Sulaiman. Illa dabbatul ard ta'kul min sa'ata, kecuali anak-anak yang makan tongkat Sulaiman. Mana Sulaiman mati macam tu. So, tongkat dia dimakan oleh anak-anak baru tunjuk pada mereka kematian Sulaiman. Falamma kharra, bertumbang saja jasad Sulaiman. Tabayyanatil jin, nyatalah kepada jin. Allau kanu ya'lamunal ghaib. Kalau mereka tahu benda ghaib, ma labithu fil azabil muhin. Takkan mereka kekal dalam azab yang menghinakan. Sebab ketika tu kan diorang sibuk buat binaan. Sulaiman AS dah mati. Diorang tak tahu Sulaiman mati. Diorang sibuk bina. Tengok Sulaiman jeling keluar. Diorang bina lah. Tapi akhirnya pun Sulaiman dah mati. Maksudnya ketika Sulaiman punya roh keluar, diorang tidak nampak. Diorang tak tahu. Kalau diorang tahu Sulaiman punya roh keluar, dia mesti, mat. Menti. Tu. Sulaiman mati. Jom kita lari. Dan Sulaiman dah mati. Siapa kuasai kita dah? Maksudnya ketika Sulaiman alaihissalam dimatikan, diorang tak nampak pun malaikat yang datang cabut nyawa Sulaiman. Hatta ni yang kita balik pada hadis Nabi SAW sebut tentang siksaan kubur. Nabi kata mendengar siksaan kubur ni, semua makhluk, jin semua makhluk kecuali Ats-Tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Jin manusia tak dengar siksaan kubur. Tapi makhluk lain semua dengar. Nabi kata. So kat sini kita faham bahawa ada perkara ghaib tadi yang ditutup daripada hatta jin pun. Dia ghaib dari kita, tapi bukan dia tahu ghaib yang lain. Jadi kenapa orang tu minta dengan jin? Bantuan, pertolongan, keselamatan dan sebagainya. Dan itu daripada perbuatan, daripada kata-kata. Kata-kata seorang tu, ataupun orang yang dia mengejek-ejek agama. Atau dia kata dia misalkan Allah Ta'ala dengan makhluk Allah Ta'ala ke. Ataupun dia sabitkan bagi selain Allah Ta'ala rezeki. Kalau ada benda ni, rezeki datang, ni datang. Atau pentadbiran alam. Maka ini kesemua syirik yang besar, dosa yang keluar daripada agama sebenarnya. Ini tak boleh. Ini daripada kata-kata, perbuatan ke kata. Dan perbuatan pula kadang-kadang, bila berlaku syirik yang besar ni, dengan seorang tu solat. Atau sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan nak tengok berlaku kalau Syiah. Orang Syiah kalau dekat Masjid Nabawi tu, kalau tengok dia orang solat arah kubur Nabi. Kiblat arah sana. Dia ngadap kubur Nabi. Ini berlaku. Bahkan kita minta pada Nabi pun salah. Kita ziarah, dia bagi salam. Bukan datang pada dia untuk apa? Untuk dapatkan keselamatan ataupun perlindungan. Tapi ini berlaku di kalangan manusia ni. Ada orang-orang yang pergi kepada Nabi, merayu kepada Nabi. Kata ini Rasulullah. Ya Rasulullah, tapi Rasulullah tak pernah ajar macam tu. Rasulullah tu kita minta pada Allah. Tak minta pada dia. Kita kata tugas para anbiya semua untuk membawa manusia kepada Allah.
Bukan bawa pada diri para nabi tadi. Tapi ini berlaku dalam masyarakat. Dia kata nabi pun betul juga. Nabi kan mulia. Mulia tapi bukan untuk sembahan. Mulia untuk dia apa? Ditaati. Dipatuhi perintahnya. Bukan untuk diagungkan tampal-tampal kat dada dan sebagainya. Ini masalah. Jadi kita kata, jadi kita tajuk ni. Jadi pembahagian tersebut dalam masalah kata, boleh berlaku dengan i'tiqad syirik ni dengan kata-kata dengan perbuatan. Okay. Itu dalam masalah syirik yang kita kata yang jelas yang besar. Adapun syirik yang kecil berlaku syirik yang kecil ni berlaku. Dia kata semua wasilah kepada syirik yang besar. Dia penghubung kepada syirik yang besar. Okay, dan apa dan datang nas-nas bawa syirik tapi tak sampai pada hukum syirik yang besar. Contoh dia pada arah contoh macam apa? Pada kebiasaan dua arah dia arah contohnya bergantung pada sebahagian asbab yang tidak ada diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Macam Allah tak pernah letakkan syarat itu. Kita kata kalau buat ini dapat ini. Kalau buat ini dapat ini. Asbab. Kalau awak ada cincin sekian perak ni, macam orang kita kayu tas. Kayu tas. Kalau ada kayu tas ni, setan tak masuk rumah. Pelik tu. Tapi dalam rumah dia boleh jadi setan. Tengok televisyen dengan perempuan nampak ketiak boleh tengok. Mana setan mana yang dihalang? Nak tanya soalan. Setan mana dia pagar? Jadi pagar masuk rumah dengan kayu tas atau rotan sonsang tu. Dia tak kata ni, dia kata benda ni ada fadilat atau cincin akik. Akik ni setan nampak setan lari. Dia masih kata Allah punya kuasa. Tapi dia ambil benda yang tak pernah tak nak izinkan pun. Benda macam ni berlaku lah. Kadang-kadang dia bersandar kepada benda-benda tersebut. Ada kat separuh tu apa? Kuri laut. Yang kecil tu, yang tu kan, kuda laut kering. Dia ambil kering letak atas tu. Semut gigit pun kuda laut tu tak boleh selamatkan diri. Awak jaga, harap semut tu apa kuda laut tu jaga rumah awak dari setan. Ni masalah ni. Rotan sonsang, apa lagi, kayu tas. Nibung tebal, nibung. Teras nibung. Semua dah ada. Apa tu, apa, kelapa tumpat. Kelapa tak ada mata. Buluh tumpat. Buluh tak ada lubang. Ini benda-benda. Tapi dia kata, orang ni, dia kata panggil syirik asrar. Sebab dia kata Allah punya kuasa lagi. Cuma barang ni, bila ada. Macam tamin sari lah. Ada tamin sari, takkan kalah. Kalau tamin sari ada, Portugis kalah dah. Waktu nak datang ke Melaka. Dia ada kepercayaan macam tu. Sibuk cari tamin sari sekarang ni. Kalau dapat tamin sari balik, kita akan hebat ni balik. Bangsa Melayu akan naik semula. Dia kata. Ini benda-benda yang kita kata garis panduan dia, kita kata benda-benda ni dia tidak bawa pada syirik yang besar. Tapi dia masih lagi syirik. Masih syirik lagi, cuma dia panggil syirik yang kecil. Dia kata contohnya kadang-kadang dibezakan oleh Nabi SAW sendiri dengan tentang syirik yang kecil ni. Yang dikatakan contoh macam riak. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Musnad Ahmad, hadis nombor 27742 daripada Mahmud bin Labib. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Rasulullah sallam, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya benda paling aku risaukan, aku bimbang ke atas kalian adalah syirik yang kecil. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asghar, apa syirik yang kecil ni? Qala, baginda sallam bersabda, arya, menunjuk-nunjuk, buat ibadat tapi menunjuk. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujza ibadu bi a'malihim, hari dibalas semua hamba dengan balasan mereka, dengan amalan mereka. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum, pergilah korang pada sesiapa kamu dulu riakkan, tunjuk-tunjukkan dengan amalan kamu. Kata fatlubu, fat kata fi dunya fanzuru hal tajidu indahum jaza, pergi tunggu dapat tak pada mereka balasan yang orang itu buat supaya dipuji, disanjung, buat amal. Bahkan memang antara perkara masuk neraka. Dalam hadis sahih Muslim, tiga golongan yang mula-mula masuk neraka, masuk api neraka, adalah orang mati syahid, orang alim atau qari Quran, orang yang banyak bersedekah. Yang Nabi SAW katakan hari kiamat nanti, semua orang ni ditanya, kenapa buat apa yang buat? Yang mati syahid kata, aku berjuang kerana engkau. Orang kata, bohong. Engkau berjuang supaya dikatakan berani. Orang dah cakap, ambil masuk neraka. Orang alim macam ustaz datang mengajar qari Quran, kenapa buat? Kita kata kerana Allah, kerana engkau aku baca Quran, kerana engkau aku belajar, kerana engkau aku mengajar. Allah kata bohong. Kau belajar dan mengajar supaya dikatakan kau ni alim. Kau baca Quran sedap supaya orang kata kau qari.
Orang dah cakap, ambil masuk neraka. Yang ketiga, orang banyak bersedekah pun sama juga. Bersedekah banyak, dia tanya kenapa. Dia kata, ya Allah, aku tak tinggal satu ruang untuk amalan soleh dibuat. Jadi aku pergi kat situ, letakkan harta aku di situ. Tapi Allah Ta'ala kata, bahkan apa? Dia kata, buat kerana kau. Allah Ta'ala kata, bohong. Bahkan kau buat supaya orang kata kau ni jawad, pemurah. Dah dikata macam tu, ambil masuk neraka. Ini di sisi Allah Ta'ala ada syirik. Kalau orang tu buat bukan kerana Allah Ta'ala. Bahkan hadis Nabi yang lain, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ana aghna syuraka ani syirki. Aku sekutu paling tak perlukan penyekutuan. Man amila amalan asyarani fihi ghairi. Barang siapa buat satu amalan, dia sekutukan dalam amalan tadi dengan selainku. Taraktu wa syirkaku, biarkan dengan sekutu dia. Allah tak nak amalan tadi. Jadi ini contoh pertama. Yang kadang datang lafaz Nabi SAW apa? Sebut dan nas apa contoh dalam Quran Karim dalam hadis-hadis yang datang Abu Daud contohnya hadis nombor 3883. Nabi kata innar ruqa wat tamaima wat tauliyah syirkun. Sungguhnya jampi menjampi, menggantung tangkal, ilmu pengasih adalah syirik. Pada beberapa sahabat kata, ya Rasulullah, kami dahulu menjampi. Nabi kata aqridu alayya ruqakum. Okey, mana Nabi kata ni, baca pada aku ruqyah kamu, jampi kamu. Tak mengapa berjampi, tak sama tak ada syirik. Tapi bab berkenaan dengan apa? Ilmu pengasih. Bab berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan gantung tangkal, maka tak ada pengecualian dibuat oleh Nabi SAW. Bab jampi, doa, maka dibolehkan. Cuma bab berkenaan dengan kedua, ketiga tu, gantung tangkal dan tu dikatakan syirik. Cuma kat sini para ulama kata, Nabi kata sebut syirkun. Dia termasuk syirik yang kecil. Yang kadang orang tu masih kata Allah yang punya kuasa, tapi dengan cara saya. Cara saya, Allah punya kuasa. Orang tu sayang, suami sayang, isteri sayang suami. Cara saya, tapi Allah punya kuasa. Ini gantung tangkal. Ini syirik yang kecil. Tengok syirik yang kecil. Yang kadang-kadang kita tak faham, tak perasan. Yang ini yang bentuk yang kadang-kadang berlaku. Di mana kita kadang, contoh belajar. Belajar untuk bersilat dan sebagainya. Belajar ilmu perubatan. Yang kawan-kawan saya dulu ada yang cerita kat saya. Dia, ustaz dia, dia nak belajar ilmu perubatan. So, ustaz dia bagi syarat. Tengok syarat dia. Dia kata dengan murid dia, korang nak belajar perubatan dengan saya, boleh. Tapi dengan syarat, solat subuh berjemaah 40 hari. So budak ni, dia kata, ana memang sungguh-sungguh. Solat subuh pastikan mesti berjemaah. Tak berjemaah dekat surau, berjemaah dekat asrama. Mesti berjemaah juga. Dan kalau tak solat berjemaah, Tok Guru tahu. Sebenarnya perbuatan dia, yang kawan saya tak nampak ketika tu adalah, sepanjang 40 hari dia solat tadi, solat dia bukan lillah. Solat dia bukan kerana Allah Ta'ala. Solat dia untuk ilmu tadi. Macam juga orang yang belajar silat, Tok Guru suruh apa? La haula quwwata illa billah ke, ataupun Allahu Akbar 70 ribu kali. Lepas-lepas asar, untuk kebal, untuk terbang dan sebagainya. Pun sama juga, dia bukan berzikir kerana Allah Ta'ala. Bukan memuji Allah, tapi nakkan barang tadi. Memang dia bukan buat lillahi ta'ala. Sedangkan zikir, berzikir menyati Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala sahaja. Bukan diganding-ganding dengan benda lain. Bacaan Al-Quran macam tu juga. Tak dijadikan benda-benda untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Kecuali datang nas Nabi. Kata Al-Baqarah. Dibaca dalam satu rumah takkan masuk syaitan. Ini Nabi ajar. Kita buat ikut sunnah. Nabi kata ayatul kursi. Nabi sebutkan doa musafir. Nabi sebut naik kenderaan. Semua ni ikut itibak kepada sunnah. Adapun yang direka-reka oleh manusia ni, benda tadi akan datang kepada masalah. Dia beramal bukan lillah. Untuk dapat barang-barang tadi. Hatta orang yang masuk tarikat, bila dia beramal 70 ribu untuk naik makam. Dan lepas beramal-amal, lepas tu Tok Guru tanya, mimpi apa? Mimpi sekian. Buat lagi. Sampai mimpi. Bila mimpi, okey, naik makam dah. Tok Guru bagi zikir baru pula. Ni biasa siapa ikut tarikat tahulah. Dia akan bagi makam-makam tadi. So, anak murid ni duk sibuk. Tasbih dia panjang. Lepas tu dekat kepala tu ada 1, 10, 1, 7, 1, 10. Untuk dapatkan 70 ribu. 700 ribu kan, dan nak pusing balik kan. Saya boleh bilang. Berakhir dengan akhirnya, amalan zikir dia tadi bukan lillah. Untuk naik makam. Untuk terbang, untuk kebal, untuk sekian sebagainya. Ini syirik. Tapi lah, masih banyak orang tak nampak. Tak nampak kan. Atau itu macam benda macam ni, yang, atau seorang tu, selain itu yang macam tu. Ini pada orang kampung banyak lah. Pada orang bandar saya cerita bab ni, dia tak tahu. Pertama tu Dato' Ismail, kalau saya cerita benda ni, mereka tak faham kes yang amalan kebal, amalan terbang tak ada. Sebab kampung-kampung ni banyak. Amalan pukul tak kena. Pukul-pukul tak kena. Pukul tak kena. Tapi tak pernah sampai ke medan jihad.
Dia seronok kat kampung ni lah. Kerja kait kelapa je. Tak pernah sampai Palestin pun kalau dia tertak, dia ditembak dia apa di Israel kan. Memang selamatlah kita tunjuk gitu dada kan. Lari Israel. Tapi tak pernah pergi pun. Semua seronok dalam kampung je. Ni bagi hero kampung. Kebal terbang. Tapi dan benda ni sementara ketika muda je, dah tua buang. Takut terlempang cucu. Takut bisa kena kan. Pepak alamak. Heboh nak baca air tawar. Baca air tawar. Benda cepat. Kenapa? Buang masa. Kalau orang tu ajak ilmu pelik-pelik ni, kebal api neraka. Ambil. Kebal apa ni? Tok Guru, kita kebal api. Api apa? Api dunia tak nak. Api neraka saya nak. Barulah selamat. Atau kebal kena pukul apa tau. Kena kentak dengan malaikat. Tak ada apa-apa. Masuk kubur malaikat tanya. Marah buka kan? Tak boleh jawab. Malaikat ketuk. Tak ada efek. Ambil. Ilmu apa? Berjalan jauh. Naik rimau. Pejam mata sampai dekat Kuala Lumpur. Pejam mata sampai Mekah. Tak nak. Pejam mata sampai syurga. Itu ambil. Yang mana dunia ni pakai sekejap je. Dah tutup tak larat pun. Orang sergah kita ketar-ketar. Nak golek-golek lompat dekat anak rimau. Tak larat dah. Bersilat. Betul tak? Dah tua tak salah. Bukan-bukan. So itu bentuk yang macam ni. Syirik. Tapi syirik asrar. Yang orang tak perasan. Dia buat amalan tadi. Ya Allah nakkan untuk dapat redha dia. Tapi kita buat untuk dapat redha manusia. Supaya orang puji, orang kata gagah, orang kata hebat. Ini bentuk yang berlaku. Dan mungkin bentuk lain yang syirik asrar ni, macam bila orang tu mengakui ada undang-undang lagi baik daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, pun syirik juga. Semua ini adalah benda-benda yang syirik yang kita perhatikan. Masyarakat Islam kita ni tak jaga. Sebab dia ujung nanti bawa pada syirik yang besar. Ni syirik kecil ni, kalau kita duk biasakan hati kita, syirik besar kita akan buat. Kita akan buat syirik yang besar. Sebab tu kenapa kalau kita kata, masa pun dah ni, kita kata kalau kita nak jaga diri kita, mengetahui syirik itu penting. Sebab macam dikatakan oleh Umar bin Khattab, laitakishyar malayarifushyar, takkan boleh selamat daripada kejahatan, siapa tak kenal api itu kejahatan. Dia tak tahu benda ni beracun ke tak beracun, dia duduk, dia diam, ambil, makan, tak boleh. So dia kena kenal, mana bukan, mana ya. Sebab ini adalah sebahagian daripada agama. Sebab dalam kita membina iman kita, menjaga akidah kita juga, kepentingan. Itu belajar berkenaan syirik ni dengan pecah-pecahan ni sebagainya yang saya sebut tadi, itu adalah di antara kepentingan. Kita tahu bahawa ibadat hanya milik Allah Ta'ala dengan serah berselain Allah Ta'ala. Ada pentadbiran, masalah-masalah pentadbiran Allah Ta'ala menjadikan, mengadakan, teruskan apa, mentadbir alam ni dia. Kemudian yang layak diberikan ibadah hanya dia. Dan jangan disekutukan dia pada nama ataupun sifat. Tak ada siapa setanding Allah Ta'ala dalam masalah nama ataupun sifat. Jelas? Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ya. Yep. Bersahabat dengan jin. Sebenarnya kata kita tak berkawan dengan jin pun kita dah ada jin. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ma mim sahih Muslim. Ma mim maulidin yuladu. Tidak ada anak dilahirkan illa waqad qayyadallahu ma'ahu qarinahu minal jin. Mereka telah ikat bersama dia korin daripada kalangan jin. Yang korin jin tadi akan bisik pada dia benda berburuk. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, engkau pun ada ke? Dia berkata, hatta ana, aku pun ada. Illa, melainkan, annallahu anni alaih, Allah Ta'ala bantu aku ke atas jin aku. Fa aslama, dia masuk Islam. Falam ya'murni illa bi khairin, maka dia tak suruh aku cakap benda baik je. Kalau orang tu bersahabat untuk masuk ke Islam, okeylah kot. Persoalan sekarang kalau dia kata bersahabat, dia nampak yang luar. Yang dalam bisik hati tak pernah nampak. So nak tanya soalan, betul ke kat luar tu? Dan daripada bersahabat dengan jin, baik sahabat dengan malaikat. Malaikat confirm kita ada pagi petang salin amal kan? Kan kita masuk solat subuh, malaikat malam turun, malaikat apa? Malaikat subuh, malaikat pagi apa turun, malaikat malam akan naik. Petang kan nanti asar, malaikat siang kan naik, malaikat malam pula turun. Kan tak pesan ni kawan dengan malaikat. Kan bagus. Kawan dengan jin buat apa? Berkawan bersahabat dengan malaikat. Yang memang malaikat tu ada salin amal kita. So pergi kawan dengan jin buat apa? Jiran kita dekat kampung tak jaga. Tak sibuk makanan jiran kita, anak jiran kita makan ke tidak, sekolah betul ke tidak, macam mana sebagainya, hidup dia teratur ke tidak. Sibuk kawan dengan jin buat apa? Nak jaga anak jin. Tak ada kerja lain eh. Tu kadang orang ni kadang khayal. Bagi orang yang kata nampak berkawan dengan jin, dia khayal. Dikhayalkan oleh korin dia nampak benda yang tak nampak.
Sebab dia dah bagi. Contoh dia percaya kalau dia buat benda ni, dia kebal. Bukan Allah Ta'ala bagi amalan dia. Automatik ketika tu, korin dia akan kawal. Nampak benda tak nampak. Macam bila zaman kisah para sahabat dahulu. Ketika contoh macam Abu Hurairah radhiallahu anhu. Dia nampak jin tu fizikal, dia gusti. Dengan jin tersebut yang kacau dia ketika dijaga taman sedekah. Dan bila Jibril datang kepada Nabi tanya soalan Islam, iman dan ihsan. Jibril fizikalkan badan dia, semua nampak. Semua orang nampak tau. Bukan Nabi seorang je nampak. So dengan sebab itu kita kata kalau ketika mana jin kan, atau malaikat dan sebagainya fizikalkan badan, iyalah. Tapi orang kata tak fizikalkan, kita kenal itu jin ke tidak, tak tahu. Kadang orang kata belajar berkawan dengan jin kan, dia kata jin datang. Jin kat dia tak nampak, kenapa? Ni jin kat sini. Yang datang bisik pada kita benda buruk. Kenapa tak nampak jin ni? So jin, kenapa cari jin luar? Baik jin ini. So jin yang ini yang dekat dengan kita. Yang Nabi kata jin dia tadi masuk Islam. Sibuk cari jin kat hutan. Jin dalam hati dia tu, dia tak pernah kawal. Ha, itu masalah. Tak ada kaitan sebenarnya. Bukan diajarkan. Bahkan balik pada asal, Imam Syafi'i kata, barang siapa kata nampak jin, dia bukan Nabi, aku tolak penyaksian dia. Okay? Baik. Ada soalan lain? Boleh berhenti kot. Okay. Baik. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.